dalam persidangan yang kedua. Dan sekarang dalam konferensi pers ini sudah kami nyatakan. Jadi semua orang pihak sudah tahu bahwa dia sedang nyatakan bebas. Jarang sekali ya kejadian ada orang bebas murni. Berarti ini ada bermasalah dia ditahan. Karena bisa orang disangka melakukan tindakan ini diduga ya. Biasanya oh ternyata itu bukan pidana, itu biasanya onslah yang kebanyakan. Tapi ini suatu anugerah yang luar biasa dari dakwaan. Jadi sudah bermasalah dari penyidikannya. Dan kita lihat sendiri kan Allah itu tidak tidur, tidak maha mengetahui dan maha adil. Dan satu-satu yang menzolimi Isa Sega juga kejadiannya mirip-mirip juga sama Isa Sega ya. Jadi Isa Sega udah dari empat pasal bu, tadi kan bilang dua pasal, dari empat pasal. Dari empat pasal. Iya ditahannya dari empat pasal jadi dua pasal didakwakan. Satu semua satu pasal. Ah, abis itu satu yang dituntut. Jadi dia pertama waktu lidik dikenakan 310, 311, 317. Saya tenang-tenang aja. Saya bilang gak ditahan, itu ancaman hukuman kan cuma 1 tahun. Jadi tenang kan, saya gak damping-dampingin. Totonya datang lagi dia 242 dan ditahan ini. Saya bilang 242, terus saya udah bilang siap-siap ya Isa, kamu akan ditahan. Karena kenapa ada penambahan 242 ini. Nah terus kemudian ditahankan, terus saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk membantu klien saya ini menghadap Bapak Kapolres, menghadap Bapak Kasat, terus itu ya semuanya lah akhirnya kita dapat membuat berita acara tambahan ya. Tadinya ya saya termasuk juga dimaki-maki demi klien dong saya itu, nah di termasuk ya dipersalahkan karena surat saya, tapi saya nggak apa-apa demi klien, apalah saya. Nah terus sudah tuh di sini jarang terjadi, kenapa kan harusnya diteliti dengan baik apakah barang bukti ini ada. Kok Allah ini saya nggak ngerti, kok itu barang bukti flash disk itu yang tidak melalui lab for ya forensik, ternyata tuh nggak ada suaranya, nggak ada gambar dan tidak ada suaranya, kok bisa jadi dinyatakan dia sumpah palsu, barang buktinya mana? Dan yang melapor tidak pernah ada di persidangan, yang jadi saksi tidak ada di persidangan, hanya satu saksi yang ada di persidangan, yang lain tidak ada di persidangan. Terus kemudian saya lihat begitu, wah buru-buru saya ambil putusannya Arnold itu ke pengadilan, saya mohonkan dapat saya lihat keterangannya Isa Sega sebagai saksi. Dia nggak sebutkan nama NM, sama sekali tidak sebutkan. Semua dibilang saya menduga ada dalangnya terhadap pembukaan diri saya, itu doang, nggak nyebut lagi. Terus saya telah melakukan perdamaian dengan terdakwa Arnold. Udah itu aja. Kenapa jadi bisa mengatakan dia menyebut namanya? Terus bisa lagi, dan dia tidak pernah ya alhamdulillah dia enggak gatel mulut untuk bicara-bicara di media. Yang bicara justru orang lain. Yang timnya Arnold ini, timnya Arnold yang bicara. Ya, jadi bagi saya begitu saya dapat putusan dia nggak ngomong, saya udah lega, udah saya bisa perjuangkan dia. Karena masa yang ngomong orang lain seolah-olah nyebut nama dia, kan nggak nyebut nama dia, kan nggak mungkin. Lagi ya, suaranya. Suaranya gitu terus. Waktu memberikan barang bukti, kenapa penyidik tidak mengecek? Ada nggak suaranya dia, ada nggak videonya dia? Terus di persidangan juga sampai hakimnya bingung, ini nggak jelas nih, hakimnya bilang. Saya udah nyengir-nyengir nih,
Cuman saya bilang bersabar. Dia sempat stres kan, ngamuknya luar biasa dan sakit, muntah-muntah karena mahnya kumat ya. Kalau orang itu kan dia punya acid gastric acidnya kan naik, asam lambungnya tuh naik. Jadi muntah-muntah akhirnya ditunda. Saya bilang kirim ke Pondok Bambu. Di Pondok Bambu happy dia. Ini kadang-kadang suka ngelawan lawyernya. Tapi sekarang enggak ya. Sekarang ini nurutin. Alhamdulillah enggak jadi nafim.